Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi error yang terjadi pada ngrok.com dengan kode tampilannya 6024. Jadi teman-teman, saya mengalami ketika instalasi ngrok ini tampilnya seperti ini. Ya, tampil ngrok. Error ngrok 6024. Jadi link ngrok yang kita dapatkan tidak bisa di share, ya, tidak bisa di share untuk diakses oleh teman kita yang mau mengakses menginput nilai AirPod dari rumah atau dari perangkat yang lain. Ini caranya mudah teman-teman. Jadi langkah-langkahnya adalah pastikan kita sudah membuka AirPodnya. Ini AirPod yang kurikulum 2000 tahun pelajaran 2002-2023 semester genap kurikulum 2013. Kemudian kita gunakan Google Chrome di sini, kita akan link atau membuat link dengan ngrok pada AirPod yang sudah aktif ini. Langkahnya sama teman-teman seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Masuk ke ngrok.com, kemudian nanti teman-teman tinggal login, lalu ya, lalu kemudian download ngroknya. Kemudian di sini ada out token di sini, ya. Nanti setelah download itu teman-teman masuk ke C, kemudian extract here, nanti hasilnya seperti ini. Nanti teman-teman klik dua kali pada aplikasi ngrok ini. Nanti untuk detail cara instalasi dan seterusnya teman-teman bisa lihat pada video-video yang sebelumnya yang sudah saya share. Kemudian di sini kita masukkan out tokennya dari web sini yang aktif, kemudian salin, masuk ke ngrok sini, kemudian enter. Nah di sini ketika muncul tampilan error seperti ini, ya, error ngrok 6024, ya, ada tampilan seperti ini. You are about to visit 78 dan ya, ini, sekian ya, dan seterusnya. Ini caranya dari tampilan atau perintah pada ngrok ini, ya, tampilan pada ngrok ini kita ketikkan ngrok.exe. Kemudian di sini gunakan TCP, ya. Jadi tampilan yang tadi, error yang tadi itu menggunakan localhost, menggunakan HTTP localhost. Makanya untuk menghilangkan tadi, untuk mengatasinya, di sini kita ketikkan ngrok.exe spasi TCP, kemudian masukkan kode daripada localhost tersebut, yaitu 2022 seperti ini. Nah kemudian di sini ada tampilan link forwardingnya di sini, ya, seperti ini. Kita blok di sini ada TCP. Ini ngebloknya kita mulai dari angka 0 sampai di sini. Kemudian copy, kemudian kita paste. Nah pada yang terjadi pada yang sebelumnya ini munculnya seperti ini error ketika menggunakan HTTP localhost, tapi kita menggunakan TCP, ya, kita menggunakan TCP ini. Jadi ngebloknya sekali lagi dari sini, block, kemudian copy, kemudian kita pastekan di sini. Misalnya kita coba di sini ke new tab. Ya, ini teman-teman, ini berhasil dengan menggunakan TCP. Jadi error yang 6024 itu tidak terjadi dengan menggunakan TCP. Jadi sekali lagi untuk mengatasi yang error 6024, kita jangan menggunakan HTTP localhost, tetapi kita menggunakan TCP.
demikian teman-teman untuk pertemuan kita pada pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan lain yang lebih menarik. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.